Seorang anak balita di Sleman, Yogyakarta dirawat intensif di rumah sakit setelah diduga tertembak peluru nyasar polisi. Peristiwa terjadi saat polisi tengah melerai keributan di sebuah rumah makan. Hari Minggu lalu, di area sekitar warung makan di Sariharjo, Sleman, Yogyakarta inilah, JM, seorang anak balita perempuan, tiba-tiba mengeluh sakit di kepalanya. Saat itu orang tua yang sedang menggendongnya melihat kepala anak perempuan itu terluka. Orang tuanya kemudian langsung membawa JM ke RSUP Sarjito, Yogyakarta. Pulang sekitar jam 7, jam 8 malam itu memang ada polisi di depan. Tapi kami juga mikirnya, mobil polisi gitu maksudnya. Tapi kami mikirnya juga saat itu, oh mungkin kaki di polisi makan gitu. Kami gak mikir ada kejadian itu sehingga ada polisi gitu. Sebelum kejadian, korban dan orang tuanya sedang makan di warung ini. Bersamaan dengan terlukanya korban, anggota Polsek Ngaglik sedang melerai dua warga yang sedang berbuat keributan. Lantaran akan menyerang petugas, polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan. Diduga anak balita itu terkena peluru nyasar dari polisi. Kesimpulan sementara, karena adanya kemiripan waktu dari kejadian tersebut, kemudian anggota kami melaporkan kepada kami dan menyerahkan senjata yang memang digunakan untuk memberikan tembakan peringatan pada kejadian di siang hari. Walaupun secara jarak untuk TKP 1 dan kedua sekitar 900 sampai dengan 1 km. Polresta Sleman yang menangani kasus ini akan melakukan uji balistik. Hingga 3 hari pasca kejadian, pada Rabu siang JM masih dirawat di RSUP Sarjito. Dokter spesialis bedah menyatakan ditemukan sejenis benda yang bersarang di dalam kepala korban. Ukurannya juga kami serahkan nanti tidak dianalisis oleh referensi medik terkait hal itu. Saya juga tidak mengetahui mengenai ukuran dan lain-lain. Itu di bagian mana sih kepalanya? Yaitu ada luka di bagian kepala ya, kepala bagian belakang di sini. Kemudian juga lokasinya benda asing tersebut ada di dekat jilat kecil. Saat ini JM masih berada dalam pengawasan oleh dokter spesialis bedah. Sebelumnya saat datang ke rumah sakit, JM dalam keadaan sadar meski kondisinya lemas. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.